Oke kawan, kita udah hari kedua berada di Lombok. Lombok di Gili ya, ya. Gili Trawangan. Gili. Nah sekarang kita mau jalan lagi kita ke Gili Air. Gili Air. Dan nih, kita udah pakai baju smart. Karena kita mau berenang di laut hari ini. Seharian puas-puasin. Oke, ikutin kita terus. Sekarang kita masuk dulu ke kamar. Yes. Kita nginep di mana, Sayang? Kita nginep di Raja Salim Cottage. Di mana? Di Gili. Di Gili Air. Kita akan menginap di sini. Kita akan menginap di sini. Malam ini lucu ya, etnik banget. Iya, silahkan. Kita mau snorkeling. Mari kita nikmati snorkeling. Mau itu apa? Atiku la 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 la. Pertama kali nyemplung ke laut takut hitam. Akhirnya duduk di sini aja, Pak.
Sekarang waktunya kita pergi untuk makan dulu. Kita ya? Mau makan sore ya ini ya, bukan makan siang. Yes, udah kesorean, yuk. Spirit pokoknya, ada ya? Ada. Ya, saya mau ini satu, raja sambal udang. Boleh deh, sama itu satu ya. Mau coba Rinjani pizza satu ya? Udangnya enak. Udangnya enak, enak. Bisa, kan?
di pantai makan siang, makan udang tuh, tuh. Doa menurut agama kepercayaan masing-masing, kita berdoa mulai. Doa selesai. Yuk. Wes berado. Hari ini kita akan kembali ke Lombok. Kita akan jalan lagi. Kemana kita hari ini? Ikutin terus. Pak, lihat nih Pak. Superwoman. Superwoman. Oke kawan-kawan, jadi pagi ini kita sarapan dulu bareng Panda Team. Ini udah disediain dari hotelnya. Dan kita hari ini bakal nyebrang lagi ke Lombok. Karena besok ya sayang ya, besoknya kita udah balik ke Jakarta. Terus di sini tuh enak banget penginapannya di Raja Salim Cottage namanya. Di sini ada restorannya, terus bisa main-main di depan, dan dia tuh punya best snorkeling area. Kalau kalian mau lihat tuh di sini, best snorkeling area. Sebenarnya kayak kemarin kita juga baru tahu kalau ternyata biasanya kalau orang nginep di sini mereka itu snorkelingnya itu malah sore, karena kan apa surut disengnya airnya. Iya, airnya surut dan banyak kura-kura. Banyak kura-kura. Jadi orangnya tuh bisa jalan kaki, enggak perlu naik apa lagi gitu. Gitu. Langsung di depan tuh. Sea turtle nesting area. Jadi tempat mereka bersarangnya di sini di depan pas. Jadi tepat banget deh. Oke kawan, jadi sekarang hotel udah nyediain sarapan. Kita dan Panda Team, kita sarapan dulu bareng-bareng ya. Makanan saya habis kawan-kawan. Ikdeng ikhongan habis deh. Kalau op. Terima kasih banyak. Foto-foto dulu kita bang. Ayo boleh. Foto dulu. Mari. Lihat kamu lah ya.